Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat ternak, selamat sore sahabat kandang rukun mulia. Pada kesempatan sore hari ini saya akan bertanya kepada teman-teman semuanya ya. Untuk warna kambing favorit di daerah teman-teman pastinya berbeda. Silahkan teman-teman komentar di bawah warna apa yang menjadi favorit di daerah teman-teman. Karena saya survei di berbagai kandang itu memiliki warna favorit masing-masing. Terutama untuk kandang yang berada di berbeda kota, yaitu misalkan di Jawa Tengah, bagian mana itu favoritnya kepala hitam. Untuk daerah mana, Jawa Timur, itu yang bagian Tulungagung itu biasanya favorit warna merah. Itu biasanya teman-teman pasti menemui kasus seperti ini ya. Untuk lebih jelasnya silahkan komentar di bawah apa saja warna yang menjadi favorit di tempat teman-teman. Kalau di daerah saya sendiri itu lebih favorit warna merah. Jadi kalau sudah ada kambing warna merah itu paling dicari para peternak ataupun tanen. Jadi tanen itu kambing yang dipelihara oleh para petani untuk investasi ataupun untuk nabung. Jadi kesukaan mereka itu warna kambing merah. Nggak tahu mungkin dari dagingnya ataupun dari mananya itu. Juga saya tanyakan ke teman-teman apa alasannya kambing merah itu menjadi favorit gitu. Merah jingga. Apa kabar? Datang kambing merah gemuk badannya. Hey, Pak, kandang Pak. Ini kesit lur, soalnya belum pernah dikeluarkan dari kandang, baru pertama kali ini keluar kandang. Tuh klimis ini perkiraan prediksi hamil. Aspak, nyemplung agak pendek aja lah gitu. Mas. Oke. Yuk. Dimasukkan ke kandang. Oke, masuk, Pak. Oke, ini tingginya 73. Tingginya 73, 74 kambing ini perkiraan hamil. Oke, teman-teman, tak update dulu beberapa ekor yang ada di kandang saya. Ini ada kepala merah. Nah, ini. Ini sungguhnya agak mau nancep, tapi dibenerin bisa nanti dipakai apa dipotong. Tuh, ini pasungnya bagus. Kayak gitu. Nah, ini 2.050. Tinggi sekitar 78. Yang ini nanti WA saja ke saya. Mulus. Terus yang ini harganya 18. Babon laktasi 1 kali. Kepala hitam, ada tandanya di perut, bulat. Nah, ya gitu. Terus yang ini babon dedok. Ini perkiraan juga hamil. Perkiraan juga hamil. Cedok badannya klimis. Terus yang ini jumbo juga. Jumbo Jawa Randu. Pasungannya juga bagus. Harganya 2,4. 2,450. Ini darah laktasi 1 kali kepala hitam kepala merah. Tuh. Yang ini kepala hitam 2,1. Yang ini juga kepala hitam. Harganya sama 2,150. Nah, yang ini harganya 2,2. Betina semua. Bibitan-bibitan. Terus yang ini harganya 19,5. Ini klimis banget. 19.500. Tingginya sekitar 77-78. Nah, yang ini harganya 18.50. Kepala merah. Agak kurus. Yang ini Borneo. Kalau sore kayak gini pakainya apa, Pak?
deket mas. Rumput terus lah ya. Terus Oh sih. gitu. Pakannya full rumput terus kalau saya ya. Kalau teman-teman pengen tahu pakannya apa saja, pakannya rumput kayak gini. Kenapa kok pakai rumput kayak gini? Karena apa? Lahan rumput otot saya masih mau tumbuh itu. Sudah dipupuk. Bentar lagi insya Allah tumbuh lebat. Ya Pak ya. Ini namanya rumput apa di tempat teman-teman? Ini rumput di ini di biasanya Pak. Biasanya di galengannya biasanya di sana ya, Bu. Pematang sawah. Pergalengan, Pak. Itu galengan. Galengan sawah itu. Galengan. Pematang sawah. Beda sama ini. Nah, yang ini di mana? Sawah. Sawah ini. Kalau ini biasanya di tengah sawah. Kalau yang ini di tuh. Sama-sama suka. Ini tadi penuh lur. Jadi ini tadi penuh. Tapi sudah agak berkurang. Tandanya kambing tersebut suka lahap makan. Lahap makan semuanya. Alhamdulillah. Yang ini udah kenyang. Jadi sore sama pagi kasih rumput terus Pak ya. Rumput hijau. Rumput hijau. Pakai rumput hijau terus. Nah. Sama Bruno, ini kandangnya sebagian kosong karena sudah laku sebagian. Sebagian sudah laku. Kemarin kirim-kirim. Ini bagus loh. Kalau untuk tani. Tanen-tanen, kambing tanen. Kambing tanen itu kambing yang dipelihara lagi biasanya untuk petani. Investasinya ke kambing. Tebel. Perkiraan hamil ini. Oh ya, untuk masalah warna favorit. Warna favorit di tempat kalian warna apa lur ya? Kalau di tempat saya, Morogo ini paling banyak warna merah. Warna merah tuh kayak tadi yang baru datang tadi. Kayak ini. Nah, kayak ini. Warna merah. Tapi ini merahnya masih ada putih-putih di bawah. Yang bagus itu merah full. Nah, kalau teman-teman tuh yang paling difavoritkan warna apa silahkan komentar di bawah dan harganya gimana? Apakah lebih tinggi di warna merah ataupun di warna kepala hitam gitu. Nanti buat apa ya? Buat edukasi teman-teman yang baca komentar ataupun yang saya sendiri ya nanti. Gitu. Kalau sore-sore gini lihat-lihat kambing yang makan nyeneng nih. Untuk hiburan. Oke teman-teman, untuk vlog sore hari ini semoga bisa memberikan hiburan, sedikit hiburan kepada teman-teman dan tetap stay di channel Kandang Rukun Mulia yang akan selalu saya update terus mengenai permasalahan kambing dan jual beli kambing dan peternakan kambing. Nanti tak survei-survei lagi ke kandang-kandang teman-teman peternak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.